Berhasrat memberi impak positif dalam kalangan komuniti setempat, McDonald's Malaysia melancarkan inisiatif kemasyarakatan di bawah program Community McDonald's dan Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia, RMHC. Digelar Bulan Komuniti, inisiatif itu bertujuan memberi tumpuan kepada kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak kurang bernasib baik di seluruh negara. Program Community McDonald's dan RMHC diadakan sepanjang tahun dengan hampir 18,000 program kemasyarakatan melalui 355 restoran McDonald's di seluruh negara. Misinya terarah kepada usaha menyumbang kembali kepada komuniti memerlukan daripada semua lapisan masyarakat menerusi pelbagai inisiatif. McDonald's juga berusaha keras untuk menyantuni masyarakat, memberi impak positif dan mendekati komuniti. So that's the other side of McDonald's yang selama ni kita tak tontonkan kepada ramai lah. Jadi salah satu contohnya adalah hari inilah pelancaran Bulan Komuniti McDonald's yang kita jalankan. Tambahnya, Bulan Komuniti dilaksanakan pada Oktober setiap tahun sebagai usaha untuk menceriakan kanak-kanak kurang bernasib baik di negara ini. Baru-baru ini, McDonald's melancarkan Bulan Komuniti di restoran McDonald's Pantai Central Park, Kuala Lumpur yang menyaksikan lebih 40 kanak-kanak dirai dengan sambutan hari jadi. Bila kita tengok keceriaan anak-anak tu dan kegembiraan mereka, ada yang first time datang McDonald's, ada yang first time dapat birthday party dari McDonald's. So bagi kami, itu yang jadikan motivasi untuk kami terus menjalankan aktiviti begini setiap tahun. Pada bulan ini, our commitment is we are going to go to 400 rumah kebajikan mengadakan sambutan majlis hari jadi yang seperti yang kita tengok hari ini, dan mungkin akan melibatkan 12,000 anak-anak. Sebagai penutup Bulan Komuniti, McDonald's buat julung kalinya menganjurkan Carnival Family McD yang akan diadakan di Putrajaya, Pulau Pinang dan Johor.